Baik, jadi eh, pada intinya tegangan aksial atau tegangan reaksi sama-sama tegangannya itu bisa diprediksi menggunakan lingkaran Mohr. Jadi tadi jelas ya bahwa ketika ada plat, misalnya ini ada plat, terus dikasih tegangan kan, dikasih tegangan pada satu titik. Nah satu titik aksis ini akan menghasilkan tiga jenis tegangan yaitu tegangan X, Y, Z tegangan x, z, z ini merupakan tegangan aksi. Jadi x-nya itu aksi, z, z-nya adalah reaksi. Dia bisa menghasilkan tegangan normal, bisa menghasilkan tegangan geser atau tegangan yang lain. Dan jenis tegangan di sini diabaikan karena yang perlu kita dapatkan adalah nilainya. Besaran nilai dari tegangan yang diberikan pada sebuah penampang itu. Nah, untuk lingkaran mor sendiri transformasinya itu akan menggunakan Titik-titik XYZ tadi, berapa besaran nilainya? Nah, kalau kita tidak tahu secara real, maksudnya kita hanya dalam sebuah blueprint konsep memprediksi. Berarti, kita tinggal cari tahu tegangan itu bergerak atau tidak. Jadi, kalau dia diam statis, pasti adalah tegangan aksel atau tegangan normal. Tapi, kalau dia bergerak, udah pasti tegangan geser. Nah, tegangan gesernya itu akan menghasilkan jenis tegangan yang lain. Nah, kalau sejarahnya pada abad 18, pada tahun 1835, Otto Christian Moore itu menemukan metode ini dengan mengkalkulasi distribusi tegangan tadi. Dan setelah dicek, memang hasilnya mendekati. Jadi lingkaran Mohr ini sangat berguna untuk memberikan informasi tegangan apa saja yang bekerja dan berapa besaran nilainya. <tuh> Oke, um, sekarang ini adalah bentuk-bentuk persamaan transformasi dari tegangan bidang. Jadi, ada plat, ada penampang, dikasih tegangan, misalnya. Berapa distribusi XYZ-nya? Nah, itu yang perlu kita tahu ya di sini. Jadi, untuk tegangan X, tegangan X itu ada tegangan aksinya atau tegangan aksialnya, di mana dia adalah distribusi dari tegangan X sendiri yang sudah diketahui, ditambah dengan tegangan Z, dibagi dua karena dia penampangnya satu tegangannya dua itu sama dengan tegangan JZ asumsinya per dua kalikan kos dua teta. Jadi kalau dia membentuk sudut maka dia akan dikalikan dengan kos dua teta atau tegangan geser kalau dia bergerak ya sin dua teta. Sehingga kalkulasinya di sini ketemu tegangan gesernya adalah masing-masing orient tegangan terhadap besar sudut. Jadi ketika ini bergerak, dia menghasilkan reaksi X, itu sudutnya kan pasti 100, Sorry, 90 ya. Tapi kalau dia bergerak sampai titik lurus, berarti 180 derajat. Tapi rata-rata memang di bawah 90 derajat. Karena tegangan aksial yang sampai mencapai 180, biasanya dia mencapai batas maksimal tadi di diagram tegangan-tegangan, sehingga menghasilkan perpatahan atau fraktur tadi. Nah, jika kedua sisi ini dikuadrankan, maka akan didapat nilai dari tegangan gesernya berupa kalkulasi dari masing-masing distribusi tegangan ditambah dengan tegangan geser yang nilainya sepadan dengan XZ maupun ZZ. Jadi di sini tegangan XZ, di sini tegangan XZ per 2, ini tegangan aksialnya, di sini tegangan gesernya. Jadi tegangan aksial dengan geser itu nilainya harus padan. Karena kalau nilai sepadan, baru bisa diasumsikan dia setimbang. Jadi, kalau tegangan reaksi lebih besar daripada tegangan aksi, berarti asumsinya dia mencapai batas fraktur atau patah. Makanya, sigma gaya sama dengan nol itu maksudnya antara gaya aksi dan reaksi besarannya sama. Karena kalau besaran reaksi lebih tinggi dari aksi, berarti dia terjadi perpatahan. Nah, untuk lingkaran mor di tegangan bidang, ini tegangan rata-ratanya adalah tegangan XZ, aksi-reaksi. Resultanya adalah akar daripada aksi-reaksi tersebut. Sehingga bisa ditulis secara ringkas, R-nya itu adalah tegangan XZ dengan tegangan rata-rata. Nah, persamaan tersebut dijadikan titik koordinat dalam tegangan aksi-reaksi. Sehingga di lingkaran mor tegangan bidang ini, kita bisa tarik ini ya, titik nol garis aksis. C itu adalah tegangan rata-rata. Sehingga kalau kita tahu tegangan rata-ratanya, kita tinggal mencari nilai R. Nilai radianya, misalnya ini panjangnya 2 cm, kita ukur 2 cm, kita tinggal tarik dengan jangka. Sehingga terbentuklah lingkaran ini yang dimaksud dengan lingkaran Mohr. Sehingga tegangan maksimumnya bisa dihitung dari 0 sampai titik center ini. Jadi 0 sampai titik center ini kalau di diagram tegangan tarik tadi ini ya. ya di gambar ini misalnya. Di mana tadi? sorry, sorry. Di diagram ini Nah, di diagram ini tegangan maksimal itu adalah tegangan yang ada di E. Jadi tanpa kita menguji tarik, kita bisa memprediksi dari besaran lingkaran mur tadi ya. Ini tegangan maksimalnya. Jadi di lingkaran mur ini pada tegangan bidang kita harus tahu tegangan X, tegangan J, dan tegangan Z. Tegangan X itu sekali lagi dari tegangan aksial, tegangan jet, tegangan reaksi, tegangan jet itu adalah implikasi dari tegangan J-nya. Jadi dia bergerak atau tidak? Kalau bergerak pasti terjadi tegangan geser. Nah, kita harus bisa menggambarkan sistem koordinat atau aksis di sana. Yang paling penting adalah titik maksimum titik C. Nah, titik C ini sebagai titik penentu garis awal menentukan distribusi tegangan. Kalau kita menentukan titik C salah, semuanya pasti salah. Jadi makanya harus diperhatikan berkali-kali seberapa besar titik C ini bekerja pada sebuah sebuah bidang. Nah garis yang melalui titik ABC itu diameter lingkaran. Jadi kan kita tinggal narik diameter lingkaran ini. Nah kalau titiknya R di sini berarti ini kan bisa dihitung sudutnya berapa tetanya. Jadi 45 kurang lebih. Nah ini tidak usah terlalu berpikir rumit ya. Pertama kita tentukan ini dulu. Nah ini kita gambar titik 0 ke titik C. R-nya kita cari, terus kita gambar lingkaran dengan jangka ya. Nah setelah itu kita satu-satu di sini. Nah setelah titik R kita tarik lagi garis lurus berapa sudutnya? Ini sudut dua teta tadi. Maka disinilah distribusi tegangan yang terjadi. Di sini ada X, ada Z, ada Z. Angkanya nanti kita cari di sini. Dari titik 0 sampai titik puncak lingkaran ini, itu adalah tegangan Z-nya, tegangan satunya. Titik Y-nya itu kita ambil dari sudut teta ini ke titik 0 ini. Nah, sinkos ini bekerja ketika tegangan itu membentuk tegangan lain atau tegangan geser. Jadi harus difahami secara teoritik bahwa tegangan awal itu kan dari berat nah, dari berat benda itu timbul uh, w ya berat benda w ketika dia bekerja pada titik maka f per a itu menghasilkan tegangan itu tegangan awal. Nah reaksinya itu adalah reaksi dari tegangan J tadi dari titik ini. Setelah itu baru kita distribusikan di sini. Ini adalah rumusnya semua. Jadi titik-titik x, -titik e, z itu terjadi ketika ini sudah diketahui. Sehingga tegangan gesernya itu ini aksi sudut. Jadi ini kan c tadi ya, kita bisa tarik garis ini di TTR berapa sudutnya. Nah, ini kan teta, dua tetanya di sini, itu merupakan titik kita tarik ke nol ini panjangnya ini jaraknya ini adalah tegangan geser atau tegangan utama maksimum. Jadi dari tegangan aksi ke reaksi ke geser gitu. Nah ini nilainya. Nah, misalnya kita punya contoh ini, ada tegangan eh, X-nya tidak diketahui, eh, X-nya 90 MPa ya, tegangan J-nya 20 MPa. Berapa lingkaran mor? Kita tinggal ngitung aja di sini. Kita hitung R-nya, kita tentukan titik di sini, ketemu 35 MPa. Nah, 35 35 MPa ini kita harus buat skala misalnya. Misalnya 5 Pascal itu eh, satu senti misalnya, tinggal, atau satu mili misalnya. Kita tinggal kalikan aja konversinya. Nah, sehingga di sini ketemu tegangan-regangan, ketemu sudutnya. Karena di sini kan ada, nah ini kan, ini kan 90 ya. 90, terus kita tentukan sudut tetanya 30, di sini akan ketemu 60. Nah, dari mana angka geser ini, angka geser 60, 30, dan segala macam itu, kita bisa patok dari R tadi. Jadi R itu satu teta, 2 R ini adalah 2 teta, sehingga ketemu 60. Nah, sebenarnya titik awalnya itu begini. Jadi kita bikin aksis XZ, XZ, Nah, kita ambil titik 0, titik 0 itu titik R-nya tadi ya. Setelah itu kita buat lingkaran, Nah, kita cari tahu berapa sinkosnya di sana yang berpengaruh. Nah, ini kan berarti ada kurang lebih 45 tetanya, karena dia mewakili 90 derajat. Jadi, kalau tetanya tidak diketahui, kita bisa berasumsi 45 karena tegangan itu terdistribusi merata. Nah, ini dari persamaannya, berapa tegangan normal, berapa persamaan lingkaran. Titik yang paling penting adalah titik tegangan maksimal atau titik R. Titik R ini untuk mengetahui nilai 0 sampai ke titik tegangan ini. Baru ketika kita ukur, nah ini adalah nilai dari tegangan gesernya. Nah misalnya ini cara menggambar negara mor itu harus diketahui titik XZ. Yang pertama R dulu ya, kalau XZ ini tidak diketahui, kita harus ngambil dari R. R-nya nanti akan bekerja berdasarkan distribusi misalnya membuat salib subuh berskala, mana yang tegangan, mana yang regangan, plot pada titik XZ, sampai di plot semuanya, baru ini adalah lingkaran mur. Jadi sebelum gambar ini ada, titik aksis XZ-nya itu dari ini, dari 0 sampai titik ini. Nah, panjang dari R tadi kita bisa hitung itu kan panjangnya dari 0 sampai kesekian berapa sudut ini kan sudutnya nggak diketahui sehingga kita menggunakan 90 derajat berarti tetanya sama dengan 45 kalau 2 teta kan 90 sehingga kita bisa menentukan bahwa titik pusat lingkaran R itu bisa kita cari. Jadi yang diperoleh dari lingkaran mor tadi ini itu adalah tegangan prinsipal yaitu tegangan maksimum minimum, tegangan maksimum adalah tegangan aksialnya. Terus tegangan geser jika dia 90 derajat Nah, tegangan normal maksimum maka tegangan gesernya ber, diasumsikan dengan nol itu mengindikasikan bahwa dia terjadi kesetimbangan sistem. Nah, itu hanya menginformasikan distribusi tegangan. Terus bagaimana dengan regangannya? Regangan itu kan efek daripada tegangan yang bekerja. Jadi jenis regangannya ada regangan longitudinal, ada regangan geser atau shear strain Nah, itu bisa kita cari dengan nilai limit L per delta L. Misalnya titik L-nya semula asumsikan 20 cm. Ketika ditarik jadi 24 misalnya. Berarti kan ada penambahan 4 ya. Di panjang awal dikurang eh, sorry, panjang akhir dikurangi panjang panjang awal akan ketemu delta L ini. Ini untuk mencari nilai regangan di diagram tegangan tadi ya. Nah, regangan geser itu bisa kita cari dari perubahan sudut yang dibentuk oleh perpotongan dua garis lurus ini. Ini kan kita nyari delta Y-nya. Ya. Delta Y-nya itu adalah separuh dari tegangan kombinasi tadi. Sehingga di sini kita bisa cari titik nol. Ini tetanya, ini titik AB-nya, aksis, ini kalkulasi tegangannya, maka titik OAB itu asumsinya AOB, AOB titik sebelum Mengalami tegangan, kalau aksennya itu titik setelah tegangan, jadi titik non aksen itu adalah titik aksial dari berat benda kerja. Kalau aksen itu sudah bekerja, Nah sehingga kita dapatkan definisi tegangan normal itu sendiri, ya, dari limit regangan tadi, sehingga tegangan gesernya, XZ-nya merupakan kalkulasi dari masing-masing distribusi tegangan yang bekerja. Nah, sampai di sini mungkin ada yang tanyakan. Saran saya nanti eh, kalian bisa mencoba bukunya Mechanical Behavior Dowling itu juga lengkap atau kalian cari tutorial cara mencari lingkaran mur. Yang jelas step by stepnya harus tidak boleh terlewati karena satu step terlewati itu akan membuat bingung. Jadi harus sesuai dengan apa namanya urutan-urutan cara mencari tegangan, tegangan. Oke, hukum huk itu adalah hukum kesebandingan. Hukum huk itu terjadi ketika material masih mengalami deformasi elastis. Jadi kalau di titik, diagram tegangan-tadi ya, itu kita bisa perkirakan. Nah ini. Ini kita bisa nyari tahu hukum huk itu titik 0 sampai titik b ini. Artinya ini setiap tegangan dan tegangan itu selalu sepadan kenaikannya. Misalnya dari tegangan satu, tegangan dua, tegangan tiga itu nilainya sama. Perubahan itu di titik yield. Nah di sini dia akan berubah maksudnya tidak sepadan antara tegangan dan tegangan itu tidak sebanding. Nah makanya di sini kita coba. estimasi kira-kira di titik X, pertama kan di titik X ya tegangannya, lalu muncul titik Y dan Z di dua aksis, ini adalah rumus daripada nilai dari regangan. satu per E itu adalah modulus elastisitas, tegangan per regangan, hukum hukum yang berlaku, atau so, tegangannya sendiri kita bisa cari modulus elastisitas dibagi dengan satu min F, dan regangan per F dari dimensi benda kerja. Nah, kalau G-nya ini adalah modulus geser ya. Biasanya ditentukan di tabel itu modulus geser baja, aluminium itu semuanya ada standarnya. Nah, kalau ini eh, lambda, lambda itu bisa dicari dari densitas. Kalau baja itu 7,8 gram per mm persegi, aluminium 2,7 gram per mm persegi dan semuanya ada di eh, bukunya William Callister introduction of material science ada atau di Avner juga ada untuk mencari berapa nilai-nilai ini. Jadi sekarang zamannya sudah gampang ya. Kita tinggal klik aja kalian di di Google itu pasti ketemu berapa densitas baja, berapa densitas material aluminium atau bahkan polimer pun juga diketahui. Ini ada contoh misalnya ada plat baja di sini. Tiba-tiba yang diketahui itu tegangan x sama tegangan z nya ini kan berapa titik satu dua tiga empat lima di sini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh dua kali lipatnya ini menandakan bahwa ketika dia diberi tegangan 5, nilainya 5, maka dia terdistribusi menjadi 10. Artinya ini batas kritis sebenarnya. Harusnya kan kalau di sini 5, di sini juga 5 keluar. Jadi energi yang masuk dengan energi yang keluar itu harusnya sama nilainya. Kenapa di sini tidak sama? Itu kalau based on teorinya adalah mungkin dia dioperasionalkan secara terus menerus. Makanya gini, ini apa ya analogi ya bahwa ada logam misalnya. Saya punya logam kekuatannya 90 megapascal misalnya. Artinya kan kalau dia dioperasionalkan 90 megapascal dia kuat. Tapi kalau material ini dioperasionalkan terus menerus, yang terjadi adalah fatigue atau lelah. Sehingga pada batas siklus tertentu, kalau dia dioperasionalkan terus, maka dia akan patah. Padahal secara teoritik harusnya 90 itu aman. Kan? Nah, makanya kita mengenal safety factor. Ketika tegangan itu 90 maksimalnya, minimal harus 80 persennya. Yang ideal 50 persennya. Kalau dia misalnya 90 megapascal berarti operasionalnya 45 atau maksimal itu 70 megapascal. Atau contoh lain di jembatan misalnya. Jembatan itu memiliki kapasitas maksimum 10 ton misalnya. Berarti jembatan itu tidak boleh dilintasi melebihi dari 5, 5 ton. Makanya kasus yang terjadi di jembatan PCI itu ya yang dekat hotel apa itu? Ada yang tahu nggak Sebelum tol PCI itu. Mangku Putra. Itu kadang itu dulu sempat bergetar, ya. Ininya bergetar, jadi itu defleksi itu sebenarnya. Fenomena defleksi ketika dia mau mencapai batas-batas kritis. Jadi, kalau di diagram tegangan-tegangan, nah ini, nah dia posisinya itu udah mendekati maksimum kritis di antara D dan E ini. Kalau sedikit lagi, berarti dia fraktur Makanya, fenomena jembatan roboh segala macam itu karena safety-nya tidak dihitung berapa beban yang lewat tiap hari di sana itu fenomena yang terjadi oke kita lanjut lagi nah ini contohnya speknya udah diketahui kita tinggal ngitung aja ya jadi harus ada tegangan XZZ nah tegangan triaksialnya ini seperti rumus yang sebelumnya maka kita bisa mencari dengan tegangan atau lingkaran murnya. Berarti di sini kan ada tegangan X, tegangan J, kita tahu ada 200 Pascal berarti E-nya itu kan sama dengan tegangan per regangan, berarti regangannya 0,3, tinggal 200 dikalikan 0,3, akan ketemu tegangan X, tegangan X-nya akan kita jadikan sebagai R tadi ya, di gambar tadi. Nah, ini berarti nanti kita tinggal nyari tegangan J dan tegangan Z-nya dengan parameter rumus-rumus yang yang sudah ada di sini. ya. Jadi nanti ini yang tadi itu, titik 0 sampai ini adalah R-nya. Kita kalau sudutnya tidak diketahui berarti 45 di sini, tinggal kita ambil lingkaran. Titik-titik inilah ada tegangan minimum, ada tegangan J, semuanya bisa didistribusikan dengan Kendaraan more mungkin ada yang tanyakan dari sini. Ya, memang ini kendala online. Ya, kalau kita offline, kita bisa nari titik satu dulu, dikerjakan bareng-bareng. Jadi orang kuliah online itu sebenarnya kuliah advance, dia udah harus basic sainsnya harus tahu. Jadi kuliah basic science atau kuliah dasar kalian itu bagi saya tidak bisa di, di online kan sebenarnya. Susah karena kita perlu latihan soal. Kalau latihan soal sekarang ngeceknya kan juga susah. Verifikasi untuk pengerjaan, nah, apalagi yang apa close cam itu kan nggak tahu sedang ngapain seperti siapa ini Afika, Zulfan, Angelik, siapa lagi ini Dwi Rahayu. Kalau yang lain pada open ya. Baik itulah materi kita tentang lingkaran mor. Silakan ditanyakan kalau ada yang kurang dimengerti. Kalian bisa download materinya di Spada ya. Spada sudah sudah saya share tadi di sepeda. Silahkan di download. Harusnya kita eh, latihan soal sih. Nah, latihan soalnya sudah juga saya persiapkan di sepeda. Nanti sepadanya dibuka. Jadi kalian menentukan eh, distribusi tegangan berdasarkan lingkaran mor dari apa yang anda lihat di sekitar. Bisa di rumah, di kosan, di lab atau dimanapun. Misalnya di rumah ada jembatan manual misalnya yang terbuat dari bambu di sungai misalnya. Itu juga bisa dihitung berapa berat bambunya. Ya, walaupun pakai asumsi tapi harus ilmiah ya. Misalnya bambunya ukuran diameter berapa nanti dicari di diverifikasi di data-data kira-kira bambu dengan panjang sekian dengan diameter sekian itu berapa beratnya. Karena dari W itu akan ketemu berapa gayanya. Baik, mungkin ada yang tanyakan? Nah, kalau nggak ada, berarti saya yang nanya sekarang. Oke, langsung jawab aja ya, nggak perlu ditunjuk karena kalian insan dewasa, insan yang sudah mandiri, nggak perlu ditunjuk-tunjuk lagi seperti anak SMA. Nah, pertanyaan sederhana, Kira-kira dari tegangan X dan Y itu, selain tegangan geser, apa yang bisa diprediksi dari lingkaran? mod? emang ini jawabannya. Kalau nggak mengerjakan, nggak mungkin bisa. Tapi kadang manusia itu dikaruniai intuisi. Intuisi itu yaitu jawaban-jawaban spontan, tapi benar gitu. Itu susah, kan? Kalau intuisi itu memang dari Tuhan sih. Kayak tadi siapa tadi yang nafa aulia. Aulia itu kan artinya orang yang disayang Tuhan kan. Itu biasanya intuisinya bisa masuk gitu. Mana aulia? Coba aulia dijawab kira-kira selain tegangan geser apa yang bisa diprediksi di sana untuk memvalidasi namamu apakah auliamu itu benar-benar disayang Tuhan atau tidak gitu. Kalau tidak disayang Tuhan berarti kemungkinannya nafa perlu memperbanyak amal kebaikan gitu kan ya banyak kasus sih biasanya ujian itu yang ngasih yang ngasih contekan itu malah nggak lulus yang dicontekin malah lulus kan itu banyak kasus kejadian seperti itu atau selain Aulia membuktikan intuisi anda ini bekerja atau tidak gitu kalau intuisi Anda tidak bekerja, berarti Anda harus banyak berbuat amal kebaikan. Ayo, Aulia. Mungkin bisa menjawab. Maaf, Pak. Kurang tahu, Pak. Ya, coba aja. Jadi jawab, nggak usah berpikir. Nggak tahu, Pak. Tegangan yang kamu ketahui ada berapa? Tegangan apa saja? Tegangan ada berapa awalnya? Tadi kan ada saya... tegangan normal, tegangan hmm. geser, okay. tegangan tarik. Tegangan tarik bisa nggak misalnya uh, dari tegangan x aksial reaksinya uh, tegangan J, z z-nya itu atau tegangan gesernya itu? berubah menjadi tegangan tarik misalnya. Bisa enggak? Jadi gambar tadi itu. Mungkin bisa, Pak. Nah, iya bisa. Berarti benar jawabannya. <gulau> <sukur> iya, tegangan tarik bisa. Jadi ketika geser ini tapi kan kita harus tahu fisiklinya ya, ketika dia meninggalkan benda kerja itu berarti tarik. Jadi sebenarnya potensi yang ada di tegangan geser itu bisa menghasilkan semua jenis tegangan. Berarti Aulia ini tidak percaya diri kalau dirinya disayang Tuhan. Buktinya jawabannya benar tadi. Benar ya? Nafa ya, Nafa Aulia. Iya Pak. Ya. Ini saya juga sambil mengamati ternyata yang banyak disayang Tuhan itu kaum hawa. Gitu kita lihat aja di, di seleksi prestasi IP-nya yang paling tinggi rata-rata itu kan wanita ya. Yang laki-laki banyak kurang amal kayaknya nih. Mata kuliah mengulang itu yang paling banyak laki-laki memang. -laki. Bukan hanya di metalurgi, di jurusan lain itu sama. Ada apa dengan pria-pria sekarang ini? Pria-pria milenial. Kurang amal kayaknya nih. Mari kita buktikan apakah laki-laki atau mahasiswa yang ada di sini kurang amal atau tidak. Wahyu Ramadan ini dua kali close close camp. Ini harus dibuktikan ini amalnya cukup nggak? Wahyu, apakah stand back? Tuh, Wahyu ini kayaknya pergi kemana? Jadi cuma modal on camp doang ya. Eh sorry, modal modal ya modal ini aja modal. HP atau model laptop aja orangnya kemana kita nggak tahu. Oh, ya Wahyu Absennya saya, saya ya, karena Anda tidak respon. Ahmad Faisal Rafif, Bapak. oke, Ahmad Faisal Rafif, bisa nggak eh, tegangan itu tanpa dimulai dari tegangan geser? Misalnya, dari tegangan aksi atau tegangan reaksi, tiba-tiba dia menjadi tegangan tarik, tegangan tekan, atau tegangan yang lain. Tegangan kompresi dan segala macam. Bisa nggak? Bisa, Pak. Gimana mekanismenya? Nah, tapi kan, misalnya tegangan aksi apa ya? Hmm. ya, apa namanya? mesin karetnya itu kan itu muter tuh hmm. dari aksi itu kadang bisa ini pak uh, di mesinnya itu habis berputar gitu gearnya itu so, di mesinnya ada tekanan ini pak apa yang suka goyang-goyang gitu pak itu Berarti tanpa mekanisme geser bisa ya langsung dari aksi ketarik atau ketetan atau ke kompresi atau ke tegangan sentrifugal segala macam bisa ya? Mungkin bisa pak. Nah itu salah jawab Kan terbukti ya bahwa pria ini amalnya kurang ya. Jadi nembak aja salah gitu kan? Coba kamu bayangkan, misalnya saya punya beban ini ya, terus saya kasih beban saya punya plat saya kasih beban dia kan ada geser geser itu kan perpindahan dari titik A ke titik B artinya nggak bisa tanpa geser tanpa bergerak itu ya nggak bisa jadi tarik nggak bisa jadi tekan paham nggak Faisal Rafif jadi semua tegangan semua tegangan dinamis yang bergerak itu pasti tegangan geser tegangan geser tegangan yang bergerak dari aksi-reaksi ke geser, baru ke tarik, ke tekan gitu. Ya. Paham nggak? Nangkep ya? Nangkep-nangkep. Ya. Jadi terbukti ya, para pria ini kurang amal sepertinya. Kalau wanita itu kan terkenal dengan kesabarannya, terus toleransinya gitu. Makanya ini fenomena alam yang saya amati sih kenapa banyak prestasi itu diraih oleh wanita. Juara LKTI, PKM, Pilma Pres, itu semuanya wanita. Prianya nggak tahu fenomena apa ini. Ini tuh, saya membuktikan lagi nih kesekian kalinya bahwa intuisi kaum hawa ini lebih kuat untuk saat ini ya. Betul nggak Rafif? Ya, ya, baik. Ya, <laughs> Jangan terlalu serius, lah. Kita dikit-dikit ada bercandanya biar nggak boring. Oke, okay, saya kasih kesempatan untuk bertanya, karena kalau tidak ada yang bertanya, saya yang nanya nanti. Reva Rahman close cam berarti enggak masuk ini Reva Rahman Karisma Sela ada enggak Karisma Sela enggak ada Siapa lagi nih ayo yang lain silakan bertanya apa oh, maaf pak ya, tadi ya, saya nyoba ini kode absensi udah nggak bisa ya pak nah apalagi itu berarti aduh amal <laughs> Enggak, saya tanya sekarang. Eh, siapa namanya? Faisal ya? aktivitasmu sehari-hari itu apa? Faisal, coba sebut. Pengen tahu aja saya. Ya, dari pagi, Pak, bangun tidur. Eh, jam berapa itu bangun tidur? Nah, kalau hari ini jam sembilanan. Nah, itu dia. Eh, maaf, kamu Muslim ya? Muslim, Pak. Ya, itu. Berarti udah ninggalin satu. Coba teruskan. ya ya kayak biasa aja pak habis bangun yang saya mandi makan cek tugas wa habis itu tadi saya pergi sih Wih. saya baru baru cek lagi wa jam jam tiga ternyata ada absen absennya udah nggak bisa nah, itu dia. kamu nggak pernah bantu orang tua ya mohon maaf nah, kalau bantu sih kalau orang tua, dua-duanya kerja, Pak, dari pagi, Pak. Jadi, bantunya paling malam. Iya berarti ada sesuatu yang harus dioptimalkan, ya. Uh, Faisal, ya. Ya, mohon maaf. Uh, mungkin ini nasihatlah buat kebaikan kalian semua. Kalau kita nggak peduli dengan Tuhan, ya Tuhan nggak akan peduli dengan kita. Bukan hanya yang Muslim aja, ya. Yang non-Muslim juga pertama itu kewajiban mutlak kita ya kewajiban terhadap Tuhan yang muslim ya ibadahnya yang non muslim ya harus rajin ke tempat ibadah artinya kalau sudah Tuhan ditinggalkan orang tua ditinggalkan ya itu tadi intuisinya nggak kebuka beda sama cewek kalau cewek kan mungkin bersih bersih coba Nafa Aulia kita bandingkan ini ya Nafa Aulia coba mana Nafa kamu sehari-hari tadi ngapain aja Pak? Tadi hmm. uh, sih kuliah apa dari pagi. Kuliah aja ya? Iya. Yeah. Nggak enggak bantu orang tua atau apa gitu? Belum belum Pak. Bantu Tapi biasanya bantu? Bantu Pak. Ya itu salah satunya. Jadi <tuh> buat yang lainnya juga ya, terutama yang pria-pria ini, waduh, pria kurang amal ini kebanyakan nih. Amal itu kan nggak harus apa yang materi yang kita miliki, tapi membantu orang tua, membantu temennya, memberi, mengingatkan temennya, termasuk itu juga membantu. Jadi kita sebagai makhluk sosial itu juga harus berperan aktif dalam hal-hal yang sifatnya humanis, sifatnya sosial, gitu kan? Ya mungkin itu buat perenungan yang semuanya ya bagi yang silakan berpikir bagi yang sudah ngerasa kuliah serius tapi kok hasilnya nggak maksimal itu amal anda bisa jadi kurang ada ini saya sebut aja anak 2017 IP-nya paling tinggi ya satu sampai tiga besar dia nggak pernah lebih dari tiga besar ya karena dia bukan bimbingan saya saya nggak bisa masuk ke peran-peran moral nasihat saya bandingkan dengan angkatannya yang mungkin secara IP di bawah dia, dia sudah lulus. Nasrul Salim itu bimbingan saya sudah lulusnya paling cepat. Dibanding dengan si anak ini yang IP-nya lebih tinggi, lebih cerdas, lebih pinter, sampai detik ini TA-nya juga belum mulai. Itu kenapa? Apa karena dia pin, pinter? Nggak pinter, dia pinter. Cerdas, IP-nya kumlot. Saya usut, punya usut, ternyata memang Nah, ini jangan dicontoh ya ternyata memang sering uh, mispersepsi dengan orang tuanya sering membentak orang tuanya sering memarahi orang tuanya nah itu jadi energi hitam jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa keberhasilan kesuksesan kuliah itu bukan hanya otak aja bukan hanya kemampuan personal akademik aja tapi juga kelembutan hati untuk berbuat kebaikan mau saya kasih contoh lagi anak metal ya senior kalian Kayaknya kalian nggak kenal angkatan 2005. IP-nya cuma 2,46. Tapi udah keluar masuk bursa kerja sampai sekarang tujuh kali. Anak Ciwandan. Jadi gampang banget nyari kerja itu. Dibanding dengan yang misalnya ada angkatan 2006, yang dia kumlot juga dua tahun baru dapat kerja. gitu. Jadi kehidupan ini nggak bisa dirasionalkan. Kita harus kembali lagi ke jati diri kita sebagai makhluk sosial berbuat kebaikan gitu sekali lagi saya ingatkan bagi yang mungkin merasa nggak mujur nggak nggak beruntung gitu ya mungkin anda harus evaluasi apa namanya hal-hal yang perlu dimaksimalkan terutama dalam hal kebaikan ya mungkin materi kita sampai di sini untuk apa namanya lingkaran mall karena setelah ini harusnya kita ada latihan soal jadi, silakan nanti dikerjakan setelah ini sampai batas waktu yang telah ditentukan. Nanti bisa di-upload tugasnya itu di spada. Nah, sebelum itu, saya akan coba uh, ini ya, mengenalkan materi yang akan kita pelajari di pertemuan terakhir nanti. Saya buka dulu. Mungkin sambil kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya, Pak. Pak. Ada yang tanyakan? Ya, Pak. Jadi yang di grup itu yang buat perbaikan dari 2019 sampai 2016 itu Pak. Kamu angkatan berapa? Sal? 19, Pak. Oh, kamu 19, keren 20. Ya itu jadi nanti milih materi salah satu aja kamu pelajari, kamu presentasikan nanti di YouTube ya. Upload di YouTube dari situ nanti kita nilainya. Uh, dulu dapat apa? Sal. Dapat F. Kenapa tuh bisa dapat eh? Waduh. Berarti amalmu kurang <laughs> kali Pak. Kamu sering melukai perasaan lawan jenis kah? Lala, Pak. Saya malim. Iya nanti dikerjakan itu ya. Coba saya cari dulu ininya. Eh, apa namanya? Yang tadi itu. silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil saya nyari uh, untuk pembahasan pertemuan terakhir kita dua minggu lagi. Di mana tadi ya?

Mungkin ada yang ditanyakan dari materi ini dan mungkin juga materi yang sebelumnya ya. Buat komparasi. Dokumen. បាទខ្ញុំយល់ទៅទេ ya ini kelihatan ya kelihatan ya kelihatan pak ya jadi nanti di pertemuan terakhir kita tuh bahas irisan bidang mekanika kekuatan material terhadap materi lanjutan yaitu pembentukan logam selama ini kan banyak mahasiswa tidak bisa menghubungkan ya apa keterkaitan MKM dengan pembentukan logam misalnya karena kalau pembentukan logam ini kan sudah ke gaya praktis, artinya ke aplikasi gaya. Misalnya ada forging, ada rolling, ada drawing, sehingga kita perlu kupas ini dalam sebuah kuliah umum misalnya. Nah ini kan di uji tarik misalnya. Uji tarik itu kan sebenarnya mekanisme geser dari tegangan yang meninggalkan benda kerja dari titik awal. Uji tarik ini kan kalau diaplikasikan di Pembentukan logam itu ada drawing, ada juga kalau forging kan tekan ya. Kalau tarik itu di samping drawing dia juga ada rolling misalnya. Misalnya ini ada kerja pada proses pembentukan logam. Ini ada area ada beban, ini ada kompresi, ada ditekan. Ditekan itu kan lebih ke forging ya. Nah hubungannya di sana. Jadi ada beberapa hal yang harus kita kaji misalnya gesekan. Gesekan itu kan geser tadi ya. Geser satu dengan geser dua misalnya. Ya minimal kita tahu lah, kayak ekstruksi ini kan uji tarik. Ini. Ada benda kerja ditarik di meninggalkan benda kerja, sehingga dia menjadi lebih kecil misalnya. Atau beberapa hal yang terkait dengan reduksi. Reduksi ini kan regangan tadi ya. Jadi kalau material itu misalnya regangannya tidak besar, maka reduksinya juga kecil gitu kan. Atau bisa juga kita kaji terkait, misalnya, simple compression. Ketika benda kerja ini dikompresi atau ditekan melalui benda kerja dan cetakan, apa bedanya open day forging dengan closed diverging? forging? Itu juga berhubungan dengan, dengan MKM atau analisis uh, reduksi gaya di sini. Ini, ketika ada gaya, ada bidang satu, dua, tiga, empat, itu adalah uh, dampak atau akibat dari. Gaya tekan yang diberikan tergantung dari materialnya, misalnya. Nah kalau ini tadi kan bagian dari lingkaran more itu ada di proses rolling, bagaimana kompresinya. Jadi di pertemuan terakhir nanti akan kita coba ringkas bagaimana MKM ini hubungannya dengan mata kuliah lanjut yaitu pembentukan logam. Karena kalau misalnya MKM-nya dapat bagus, pembentukannya tidak bagus atau sebaliknya itu berarti ada ada something wrong artinya ada hal yang mungkin tidak difahami di basic science atau uh, tidak difahami di subbab mata kuliah materi tertentu. Jadi untuk tahu uh, manufaktur forming atau pembentukan logam ya kita harus tahu hubungan atau korelasi terhadap uh, materi sebelumnya yaitu MKM-nya atau pembentukan logamnya. Gitu. Jadi nanti kita coba bikin kuliah umum, pesertanya bisa dari mana saja. Kita open zoom nanti. Kalau mungkin dari universitas lain atau teman kalian yang sama-sama jurusan metalurgi atau mesin ingin join itu juga nggak apa-apa. Karena saya juga perlu mendapat refresh, refresh apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan kritis ya. Karena di 2020 itu hampir nggak ada pertanyaan kritis. Saya ngerasa dari 2005 ya 2005 itu kritis-kritis sananya. -kritis Makin ke sini puncaknya itu 2012, 12 13 sudah mulai nggak kritis. 20 malah lebih lebih mantap ya. Bukan hanya kritis yang nggak ada yang nanya malahan. Kalau dulu masih ada yang kritis, dulu itu saya membuka peluang bagi yang bisa mengkonter teori saya itu nggak usah hujan langsung dapat A. 2005, 2000, eh, 2008 sorry, angkatannya Bu Bening ya, angkatannya Bu Bening dulu, saya walinya Bu Bening, Jadi saya buka open. Ya, ini saya membuka yang nanya aja nggak ada, apa perlu dibuka sekarang? Maksudnya silakan bertanya, sekritis mungkin kalau dari pertanyaan itu saya kan bisa nilai ya dari pertanyaan itu tuh kemampuan kalian menguasai materi sudah sejauh mana gitu dan sekarang saya nggak bisa nilai karena nggak ada yang nanya masalahnya ya mungkin salah satu kelemahan kuliah online itu ya jadi memang nggak fokus mungkin jadi tidak fokus dan ya kita nggak bisa gambarin seperti apa kemampuan mahasiswa gitu. Baik nanti Faisal coba saya ini ya, saya ini lagi yang jelas tadi yang close cam siapa nih? Silvan Aditya. Silvan ada nggak? Nggak ada ya? Ada Pak. Oke. Okay. Oke, bukan berarti Wahyu, Reva, Karisma ya. Tadi enggak open cam. Baik, ada yang tanya?